Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufikihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan adda'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di pagi hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam salah satu di antara majlis ilmunya, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Mukhtasar At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, yaitu ensiklopedia adab kematian yang berkaitan dengan kematian, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk ke bab yang ke-8. Kalau di terjemahan itu halaman 49, yaitu babun la yamutu ahadun illa wa huwa yuhsinu billahi dhan wa fil khawfi minallahi ta'ala. Yaitu bab yang berbicara tentang janganlah seorang mati kecuali berbaik sangka, atau kecuali dalam kondisi berhusnudzon kepada Allah serta takut terhadapnya. Jadi bab ini berkaitan dengan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca di sini apa yang dituliskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, jadi Jabir mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qabla wafatihi bi thalathati ayyam. Aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda sebelum beliau wafat 3 hari. Jadi 3 hari sebelum beliau meninggal dunia. Sedikit maklumat, sedikit pengetahuan masalah ilmu hadis ya jemaah. Ketika hadis itu menggunakan lafaz sami'tu, itu secara derajat dia lebih tinggi daripada sekedar Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Itu kalau diurutkan dalam ilmu hadis, jadi sami'tu itu di atas, di bawah sama dengan ra'aitu. Hadis yang diawali dengan ra'aitu dan sami'tu, berarti perawinya dia itu mendengar langsung dan melihat secara langsung. Berbeda dengan seorang perawi mengatakan qala Rasulullah, berkata, telah berkata Nabi SAW, berarti bisa jadi dia itu mendengar dari orang lain. Nah, itu secara ilmu hadis itu derajatnya lebih rendah. Kayak seorang mengatakan begini, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Nah, itu tingkatannya lebih tinggi. Nah, seperti Jabir ini, ya, dia mengatakan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam 3 hari sebelum beliau wafat. Apa kata Nabi? La yamutanna ahadakum atau ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Tidak akan meninggal dunia salah seorang di antara kalian sampai kalian itu berhusnudzon atau berbaik sangka kepada Allah. Tapi disebutkan oleh para ulama terkait masalah hadis ini, saya bacakan sedikit tafsir dari hadis ini. Hadis ini juga dibawakan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Riyadus Salihin, yaitu pada bab ihsanudzon qoblal maut, berbaik sangka kepada Allah sebelum kita meninggal dunia. Dikatakan di sini, fi hadzal hadits yukhbiru as-sahabiyyu al-jalil Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma
anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbara qabla wafatihi bi thalathi ayyam. Dalam hadis ini Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan tentang apa yang telah didengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 hari sebelum beliau wafat. Ya, sebelum beliau meninggal dunia. Karena banyak ya nasihat-nasihat Nabi sebelum beliau meninggal dunia, itu banyak sekali nasihatnya. Nah, salah satu di antara nasihatnya ya ini. Kita sering mendengar Nabi mengatakan sebelum beliau meninggal dunia, as-shalah as-shalah wa ma malakat aymanukum. Peliharalah salat kalian, peliharalah salat kalian. Nabi mengulangnya sebanyak 3 kali. Dan budak-budak kalian. Nah, itu di antara wasiat Nabi. Begitu pula dalam hadis yang lain, dalam kondisi yang semisal, Nabi pernah mengatakan la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian menyanjung aku seperti orang-orang Nasrani menyanjung Isa bin Maryam secara berlebih-lebihan. Artinya kita dilarang gulu di dalam beragama. Karena gulu ini berbahaya. Ya. Dari gulu akan jatuh ke dalam penyakit berikutnya disebut dengan ataklid, fanatik buta. Kalau sudah fanatik buta, yang salah dibenarkan, yang benar justru disalahkan. Ini bahayanya fanatik buta. Oleh karenanya para ulama membawakan fanatik buta ini termasuk ke dalam salah satu perkara-perkara jahiliyah yang ada di zaman sebelum Islam itu diturunkan oleh Allah Ta'ala. Karena ketika Nabi SAW mengajak orang-orang musyrikin untuk masuk ke dalam agama Islam, mereka menentang dakwah Nabi, salah satunya adalah dengan fanatik buta terhadap tradisi dari nenek moyang mereka. Ya, mereka menentangnya. Illa ma wajadna aba'ana, kecuali apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Dan itu yang terjadi di zaman sekarang juga. Sifat fanatik buta yang membuat kita ini susah mendapatkan hidayah. Beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, la yamutanna ahadukum, tidak akan meninggal salah seorang di antara kalian. Apa maksudnya? Yakni fi halin mil ahwali illa fi hadhil halati wahia an yuhsina billahi dhon. Bahwasanya ketika seorang dalam kondisi ini, dalam kondisi mau meninggal dunia, hendaklah dia itu memperbaiki prasangkanya kepada Allah. Misalkan sudah ada tanda-tanda kematian, kita musadar diri kita mau mati ini misalkan. Ya kan ada tanda-tanda kematian itu. Bisa kita rasakan biasanya kata para ulama. Ya mungkin kita kayak apa istilahnya ya, kita mau berpisah dengan dunia ini gampang. Ya, bahkan kita ingin merindukan yang namanya kematian itu. Ya misalnya tanda-tandanya. Nah, maka dari situlah kita mulai untuk berbaik sangka kepada Allah. Bukan berarti sekarang kita tidak ada tanda-tanda kematian pun kita tidak boleh berbaik sangka sama Allah, justru harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh suudzon kepada Allah. Karena kebanyakan manusia itu suka suudzon, berburuk sangka kepada Allah, dan ini tidak boleh. Bayangkan ya, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk suudzon kepada manusia dan itu sudah dikatakan sebagai perbuatan dosa. Kalau kepada manusia saja suudzon itu sudah dikatakan perbuatan dosa, bagaimana kalau seorang itu suudzon kepada Allah? Maka ini jauh lebih berdosa lagi. Antum suudzon sama orang, lihat orang misalkan, ada orang baru datang, pasti mau mencuri itu. Itu sudah dikatakan dosa sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sekarang kalau kita suudzon sama Allah Ta'ala? Maka ini enggak boleh. Sama manusia saja tidak boleh, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makanya harus diperbaiki masalah hati ini supaya jangan dipenuhi dengan suudzon. Kebanyakan orang-orang yang suudzon kepada Allah disebabkan karena kejahilan, tidak ada ilmu tentang Allah. Oleh karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika menyebutkan tentang 4 prinsip dasar yang harus difahami oleh seorang muslim dalam pembukaan kitab Salasatil Usul, beliau membawakan yang pertama ilmu, lalu beliau memperinci ilmu itu jadi 3. Yang pertama mengenal Allah, kita mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala.
Karena ada sebuah kaidah dalam agama kita, man kana a'rafu billah kana akhwafu billah. Orang yang paling mengenal Allah, dialah orang yang akan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang tidak mengenal tentang Allah taala, maka itu yang menyebabkan dia tidak ada rasa takut kepadanya. Masuk dalam kategori ini, mengenal tentang azabnya, mengenal tentang nikmatnya, mengenal tentang bagaimana keluasan rahmatnya, mengenal tentang bagaimana bahaya dan siksaannya, masuk ke dalamnya semuanya. Ketika kita sudah mulai mengenal tentang Allah Ta'ala, maka akan timbul rasa takut kita kepadanya, dan itu yang akan menyebabkan kita tidak akan terjatuh ke dalam perbuatan su'udzon. Ya, kita suka su'udzon sama Allah karena tidak kenal Allah. Ya. Mana contoh seorang dikatakan tidak mengenal Allah? Cukuplah dia tidak memahami kalimat la ilaha illallah. Ketika ditanya apa makna la ilaha illallah, dia jawab dengan tiada Tuhan selain Allah, terjemahan dari Arab ke Indonesia, itu sudah dikatakan kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita berbicara yang lebih luas daripada itu. Sekedar ditanya makna la ilaha illallah aja enggak ngerti. Baru ditanya makna, jawabnya arti, terjemahan. Kalau ditanya dari mana dapatnya? Dari azan di TV. Azan maghrib dan azan subuh. Ya, saya tuh heran ya, kenapa sih di televisi itu azannya cuma dua kali? Kenapa cuma maghrib sama subuh? Kenapa isya, zuhur, asar itu enggak ada? Kurang budget mungkin ya. Ya, padahal itu sholat di lima waktu gitu kan ya. Hah? Enggak bayar. Itulah kenapa cuma dua kali. Makanya aneh. Tapi kita kembali ke sini. Dia harus berhusnudzon kepada Allah. Nah, apa sih perkara yang harus kita husnudzonkan itu? Kata para ulama, yarhamuhu wa yarju dzalika bi tadabburi ayatihi wa ahadits alwaridah fi kalimillahi ta'ala wa afwahi. Yang kita husnudzonkan bahwasanya kita itu pasti dirahmati Allah, kita pasti diampuni sama Allah, kita pasti akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita husnudzonkan diri kita kepada Allah. Selama kita memenuhi syarat-syarat taubat, selama kita benar-benar istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, maka hendaklah kita husnudzon, pasti Allah itu menerima taubat kita. Pasti menerima. Jangan seperti sebagian orang yang mereka itu belum masih taubat sudah su'udzon sama Allah. Anda mungkin Allah terima taubat saya. Wong saya sudah terlanjur kotor. Wong saya sudah terlanjur melakukan dosa begini. Saya ini sudah begini. Ini namanya su'udzon. Belum minta ampun, belum taubat, dia sudah su'udzon dulu sama Allah Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu Maha Rahmat, Maha Karim, Maha Penyayang. Dan itu pernah digambarkan sama Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam pernah bercerita tentang salah seorang ibu yang kehilangan bayinya. Kemudian bayinya itu ditemukan. Ditanya sama para sahabat, "Bagaimana pendapat kalian ketika seorang ibu kehilangan bayinya, kehilangan anaknya? Dia mencari anaknya yang dia sayangi. Kemudian dia temu sama anaknya ini. Lalu dia dekap anaknya, dia peluk anaknya. Apakah setelah itu mungkin dia akan melemparkan anaknya ke dalam api?" Kata para sahabat, ya orang gila namanya. Ketemu sama anaknya, disayang, didekap anaknya, dipeluk anaknya. Ya kok tiba-tiba setelah itu dilemparkan ke dalam api? Tidak mungkin. Namanya orang seorang ibu pasti sayang kepada anaknya. Dia tidak akan pernah mau kehilangan lagi dengan anaknya tersebut. Maka Nabi mengatakan, Allah itu jauh lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Kalau hambanya sudah kembali sama dia, sama Allah Ta'ala, sudah bertobat sama Allah, sudah meminta ampun kepada Allah, sudah benar-benar kita itu inabah, kita rujuk kepada Allah Ta'ala, meninggalkan dosa, tidak ada alasan bagi Allah untuk mengadzab kita di hari kiamat. Cuma masalahnya manusia ini diingatkan, terus diingatkan sama Allah, diberikan peringatan-peringatan, tapi tidak sadar-sadar gitu. Diberikan penyakit, diberikan musibah, diberikan ini segala macam, lupa. Tidak pernah mengingat bahwa itu merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal musibah yang Allah turunkan, teguran-teguran yang Allah turunkan kepada kita,
Salah satu manfaatnya sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Ar-Rum, la'allahum yarji'un, pada ayat 41. Supaya mereka itu bisa kembali kepada-Ku. Kembali. Allah selalu membuka pintu taubatnya siang dan malam. Membuka pintu taubatnya kepada kita, selalu menerima taubat kita kapanpun kita mau datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tegaskan di dalam surat Az-Zumar, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innallaha ghafurur rahim." Katakanlah kepada orang-orang yang melampaui batas, bukan yang hanya sekali dua kali dia melakukan dosa, melampaui batas. Sudah keterlaluan dosanya. Setiap hari dosa, enggak pernah ibadah. Setiap hari melakukan maksiat. Katakan kepada orang-orang seperti ini, jangan pernah berputus asa sedikit pun dari menggapai ampunan Allah, karena niscaya ampunan Allah itu jauh lebih luas daripada dosa yang kita lakukan. Bahkan dalam hadis qudsi Nabi SAW pernah bersabda, Allah Taala berfirman, "Ya bani Adam, lau balaqad dzunubuka ananas sama." Kalau sekiranya dosamu itu sepenuh langit dan bumi ini. Ya, kata-kata anak dalam bahasa Arab itu maksudnya adalah muntahas sama, sampai ujung langit sana. Kalau kita berbicara ujung langit berarti langit ketujuh. Ya. Karena langit dunia ini langit yang pertama, sampai langit ketujuh misalkan dosanya. Lalu dia meminta ampun kepada Allah, istighfar sama Allah dan mengatakan, "Ya Allah, ku bertobat." Seketika itu dosa yang sangat banyak itu dileburkan sama Allah Subhanahu wa taala. Cuma terkadang kitanya aja enggak tahu kapan mau kembali sama Allah. Ramadan silih berganti datang kepada kita. Nasihat demi nasihat, musibah demi musibah. Ya, cobaan demi cobaan yang Allah kirimkan kepada kita, tapi kita tidak kunjung-kunjung sadar untuk kita kembali kepada Allah. Giliran nanti kalau sudah nyawa di kerongkongan baru kembali. Makanya Allah tidak akan menerima tobat kita dalam kondisi-kondisi yang demikian. Baik. Nah, ini kata para ulama yang dimaksud dengan husnudzon, bahwasanya hendaklah kita husnudzon kepada Allah. Kita meyakini bahwasanya Allah pasti merahmati kita. Allah pasti akan menerima tobat kita. Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Wa ma wa'ada bihi ahlat tauhid, lebih-lebih yang melakukan itu adalah mereka orang yang bertauhid kepada Allah. Itu jauh lebih utama untuk Allah Subhanahu wa taala akan berikan segalanya kepada mereka. Nah, ada satu pelajaran dari hadis ini jemaah sekalian yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya hadis ini mengajarkan kepada kita tentang at-tahdziru min kunuti minat kunuti wa hasun ala raja'i indal khatimah. Larangan terhadap diri kita untuk berputus asa dari menggapai rahmat Allah. Dan itu pernah disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika Nabi menceritakan tentang pembunuh 100 nyawa. Ya, pembunuh 100 nyawa. Pertamanya 99. Ya, ganjil. Datang kepada ahli ibadah nanya, "Saya mau tobat. Kira-kira masih bisa tobat tidak?" Kata dia, "Oh, enggak bisa. Kakean bunuh wong kau itu," katanya. Ya. Nah, ini pentingnya orang punya ilmu itu. Gara-gara dia enggak punya ilmu, berfatwa tanpa ilmu, akhirnya dia merasakan pedangnya si pembunuh ini. Ya, kalap mata, dibilang enggak bisa tobat, ya daripada enggak bisa tobat ya sekalian tak genapin 100. Jadi penggal dia. 100. Lengkap. Tapi dia ingin tobat sama Allah Ta'ala. Baru setelah itu datang kepada para ulama, kepada ahlul ilm. Inilah pentingnya ahlul ilmi itu. Bedanya orang berilmu dengan ahli ibadah. Orang ibadah tanpa ilmu capek doang dapatnya. Tapi kalau orang berilmu kemudian menjadi ahli ibadah, baru dia dapat pahala karena dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ya, makanya ilmu itu penting di dalam kita membangun ibadah. Bahkan kata para ulama, al ilmu huwa mabniyun huwa bunyanul bina, bahwasanya ilmu itu atau aslul bina, ilmu itu seperti pondasinya satu bangunan. Amal itu akan kokoh tergantung sejauh mana keilmuan kita kepada Allah. Maka semakin kuat ilmu seseorang, semakin kokoh amal ibadahnya. Maka tidak salah kenapa Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang paling takut kepada Allah itu adalah para ulama, karena mereka mengaplikasikan ilmu. Mereka itu memahami semua itu dengan
dengan ilmunya. Jadi larangan dari kita berputus asa dari menggapai rahmat Allah dan anjuran untuk kita berharap kebaikan di akhir kehidupan kita. Ya, ini dia pelajaran dari hadis yang pertama ini. Jadi larangan untuk kita berputus asa. Tidak boleh berputus asa tuh jemaah sekalian. Antum harus yakin Allah pasti akan menerima taubat kita. Lihat kisahnya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu taubat pas mau nyuri. Nyuri di rumah seorang wanita. Satu kakinya sudah masuk ke tembok rumahnya. Satunya masih di luar. Jadi kalau mau diibaratkan dia lagi duduk di atas tembok. Antum jangan bayangkan tembok zaman dulu kayak gini ya. Tidak. Sudah di atas tembok dia nih. Dia mau nyuri, dia mau masuk ke rumah orang nih. Kita tahu Fudail bin Iyad itu pembegal ulung. Tidak ada yang berani sama Fudail. Ya, luar biasa, pembegal ulung. Mau nyuri. Pas mau nyuri, dengar yang di dalam rumah baca Al-Qur'an. Surat Al-Hadid. Pas ketepaan baca ayat alam yakni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Belum tibakah saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk mereka takut kepada Allah. Dia mikir ayat ini. Nah, ini pentingnya pencuri itu kalau punya ilmu itu. Orang alim. Jadi pencurinya itu paham bahasa Arab. Ini pencurinya enggak ngerti bahasa Arab, baca Quran yang enggak paham dia. Jadi pencurinya ngerti bahasa Arab. Dia ngerti, dia paham ayat itu. Ketika dia dengar ayat itu dibacakan, hatinya mulai terusik. Iya ya, saya ini beriman sama Allah. Tidak jadi nyuri, lari dia, takutan. Ya sembunyi dia. Sembunyi, pokoknya dia hilangkan rasa takutnya dulu. Karena dia mendengar ayat itu. Dia hilangkan rasa takutnya, ketika hilang rasa takutnya, pergi ke Masjid Nabawi dia. Dilihat sama orang, ada Fudail, mikir. Ya mikir katanya, takut ketemu sama Fudail. Tahu-taunya Fudail bilang, saya mau tobat, saya mau belajar. Belajar. Subhanallah, jadilah dia seorang ulama yang perkataan-perkataannya itu dipakai di dalam tafsir-tafsir Al-Qur'anul Karim. Antum kalau lihat tafsir-tafsir itu, hampir perkataan Fudail itu sering dipakai. Karena Masya Allah dia itu seorang yang sangat alim. Tapi bukan baru selesai tobat langsung suruh ceramah ya. Iya. Enggak kayak itu. Akhirnya disuruh baca buku nanti ya. Antum selesai sholat disuruh kumpul sini dibacakan. Yang dibaca itu hadis doi, hadis gak jelas yang dibaca. Gak jelas yang dibaca. Soalnya saya pernah kejadian sekali. Mungkin karena saya pakai jubah ya. Kemudian kayak saya dikira dari golongan mereka. Silakan akhi fadl gabung katanya. Ya saya sampaikan kepada mereka dengan bahasa yang bagus tentunya. Ya. Dan nasihati, ada yang terima ada yang tidak. Dan jahilnya mereka itu ya itu tidak paham ilmu. Berdakwah tanpa ilmu. Semangat boleh. Antum semangat boleh. Tapi kalau tidak punya ilmu enggak boleh, jemaah. Orang mau pergi jihad saja, dia harus paham tentang ilmunya. Apa yang harus dia lakukan di medan jihad? Apa batasan-batasan jihad itu? Jangan seperti orang-orang sekarang belakangan ini. Ya, seperti orang-orang Khawarij, misalkan orang-orang ISIS itu. Kalau sekarang ISIS dulu namanya Al-Qaeda. Ya, besok mungkin sosis beda lagi mungkin, enggak ngerti sudah itu. Tapi pemikirannya sama, akar pemikirannya sama. Sama-sama pemikiran Khawarij. Pemikiran takfiri. Mereka berjihad tanpa ilmu, akhirnya apa yang terjadi? Harusnya orang-orang yang tidak pantas untuk dibunuh, dibunuh sama mereka. Nah, ini yang menyebabkan kerusakan. Maka benar kata Umar bin Abdul Aziz itu. Orang yang beribadah tanpa ilmu, itu lebih banyak dia memberi kerusakan daripada memberikan kebenaran. Kalau tidak punya ilmu, dia tidak ngerti dia mau ngapain. Ya, dia tidak paham. Hanya pentingnya berilmu itu. Jangan seperti sebagian kaum. Ya, semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Saking jahilnya mereka itu mengatakan, ya, Mekah dan Madinah itu tidak lebih baik daripada
IPB, Institut Pertanian Bogor. Tidak lebih baik daripada IPB. Bahkan mereka menganggap bisa berjalan ke negara sana, ke negara IPB itu, itu merupakan satu perjalanan rihlah yang sangat luar biasa bagi dalam akidah mereka. Makanya semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjaga kita di atas hidayah ini. Baik. Jadi pentingnya seorang itu berilmu. Penting seorang itu dia memiliki ilmu, terutama yang berkaitan dengan apa yang harus dia husnudzonkan kepada Allah taala. Nah. Kemudian disebutkan di sini oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Fa inna qauman qad aradahum su'a dhannihim billahi. Dan sesungguhnya akan ada sebuah kaum yang kami telah binasakan, kata Allah Subhanahu wa taala, karena su'udzon mereka kepada Allah sebelum mereka itu meninggal dunia. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Fussilat ya, pada ayat yang ke-23, di mana kata Allah Subhanahu wa taala, wa dzalikum dzannukum alladzi dzanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Rabbmu telah membinasakan engkau, sehingga jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Di sini ada sebuah tafsir yang bagus ya terkait masalah ayat ini. Sebentar saya buka dulu. Tadi malam saya sudah siapkan dia. Ya. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, ya, tafsir Al-Qurtubi. Beliau membawakan sebuah nukilan dari perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Nah, beliau membawakan perkataan Umar bin Khattab berkaitan dengan ayat ini. Apa kata Umar? Siapa sih yang dimaksud dengan ayat ini nih? Mereka-mereka yang berburuk sangka, atau mereka-mereka yang dalam persangkaannya, dan itulah dugaan mereka yang telah kamu sangkakan terhadap Rabbmu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, haula'i qaumun kanu yutminuna al-ma'asi wa la yatubuna minha wa yatakallamuna 'alal maghfirah. Yaitu satu kaum yang mereka itu setiap hari ngomong tentang ampunan Allah. Oh, Allah tuh Maha Pengampun, Allah tuh begini, tapi dia enggak minta ampun sama Allah. Setiap hari tuh ngomong Allah tuh Maha Taubat, penerima taubat, Allah tuh begini begini. Pokoknya ngomong itu tentang masalah Allah tuh Maha menerima taubat, Allah tuh Maha Pengampun, Allah tuh begini. Tapi enggak minta-minta ampun sama Allah taala. Hanya ngomong tok. Hanya menyampaikan kepada orang Allah minta ampun, Allah tuh Maha Pengampun, Allah penerima taubat. Tapi mereka tidak ada buktinya, tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya membangun sebuah prasangka. Hanya sebuah prasangka tok kepada Allah taala. Tidak dipenuhi, tidak diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Karena ingat jemaah sekalian, husnudzon itu akan selaras dengan actionnya. Orang husnudzon sama Allah pasti akan diwujudkan dalam perbuatannya. Kita berhusnudzon, Allah meminta, Allah akan memohon ampun, memberikan ampun kepada kita, maka praktiknya pasti kita akan memohon ampun kepada Allah. Tapi ketika seorang hanya mengatakan Allah Maha Pengampun, kemudian dia tidak memohon ampun kepada Allah, ya, padahal Allah sudah tahu dia pasti akan memohon apa, dia itu butuh kepada ampunan Allah, tapi dia tidak minta ampun. Kata Umar bin Khattab, orang ini dimasukkan ke dalam kategori dia su'udzon, karena dia hanya sekedar ngomong toh terkait masalah itu, tapi dia tidak melakukan perbuatan. Hanya kata Umar gitu. Orang ini ada orang yang selalu ngomong setiap hari ampunan, 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 Allah Maha Pengampun, Allah penerima taubat, tapi enggak minta-minta ampun sama Allah. Maka kata beliau,
hatta kharaju minad dunya, sampai mereka keluar dari dunia, meninggal dunia, ya mafalisa, maka beliau, maka mereka pun menjadi orang-orang yang bangkrut. Ya, maka mereka pun menjadi orang-orang yang bangkrut. Seperti hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang orang-orang yang bangkrut. Ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, siapa orang bangkrut itu? Ya, maka para sahabat mengatakan, orang bangkrut orang gak punya uang, gak punya fulus, gak punya harta, gak punya dinar. Maka Nabi mengatakan, orang yang bangkrut itu orang yang dia sudah mengumpulkan banyak banyak amal soleh, tapi dia lupa untuk bertobat sama Allah, karena dia terlalu overthinking kepada Allah. Bahwa saya tanpa dia minta ampun pun Allah pasti akan mengampuninya. Enggak. Harus ada perbuatan kita memohon ampun, kita bertobat itu, baru Allah akan mengampuni kita. Kalau tidak ada permintaan yang demikian, Allah tidak akan memberikan. Nah, ini contoh orang seperti itu tuh begini. Dia ngomong setiap hari, Allah kan maha penerima tobat. Apa bedanya dengan bisikan-bisikan iblis dan syaitan yang mana selalu membisikkan kepada manusia, Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penerima tobat. Tapi kita sendiri tidak bertobat dan memohon ampun kepada Allah. Maka harus ada buktinya, harus ada actionnya, harus ada pengamalannya. Tidak cukup hanya sekedar di lisan saja, Allah itu maha pengampun, tapi tidak dibarengi dengan lisan beristighfar, tidak dibarengi dengan lisan mengatakan tobat, tidak dibarengi dengan anggota badan tidak lagi melakukan perbuatan itu, maka itu belum dikategorikan kita berhusnudzon kepada Allah. Sama contohnya, sederhananya begini, kita husnudzon kepada Allah bahwasanya Allah sudah menjamin rizki kita semuanya, kan seperti itu kan, Allah sudah menjamin rizki kita. Kita husnudzon sama Allah, pasti Allah memberikan kecukupan sama kita. Tapi kalau sekedar diam di rumah tidak kerja, ya terus gimana caranya kita mendapatkan rezeki itu? Ya tidak bisa. Meskipun kita mau husnudzon sebagaimanapun sama Allah Ta'ala, tapi kalau kita tidak keluar, tidak bekerja mencari nafkah, tidak akan bisa kita dapatkan hal tersebut. Maka Nabi coba memberikan sebuah gambaran kepada seekor burung. Burung itu tidak punya insting, dia tidak punya akal, dia hanya punya insting. Tapi burung itu husnudzon sama Allah, pasti Allah memberikan makan kepada dia. Maka husnudzonnya itu diwujudkan dalam apa? Dia keluar meninggalkan sarangnya untuk mencari makan. Nah, itu husnudzonnya begitu. Dia tidak diam di sangkarnya, oh kalau nanti makanan datang, pasti kalau memang kenyang ya kenyang. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim, ini namanya orang yang sedikit tidak waras. Orang sedikit tidak waras. Orang lapar, kalau dia hanya sekedar berhusnudzon tidak mau makan, dia akan bisa kenyang. Harus makan supaya dia bisa kenyang untuk menghilangkan laparnya. Nah, sama dengan ini. Kita tahu Allah itu maha penerima tobat, Allah maha mengampuni dosa-dosa kita. Kita husnudzon sama Allah Ta'ala. Tapi tidak cukup hanya sekedar sampai di situ. Harus diwujudkan dalam bentuk kita melakukan perbuatan yang berkaitan dengan ampunan dan tobat tersebut. Itulah baru dikatakan husnudzon yang benar. Kalau hanya sekedar ngomong-ngomong, bicara-bicara, teori tanpa praktek, ya itu tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya jamaah sekalian. Maka harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan, diwujudkan dalam bentuk amalan, baru bisa dikatakan husnudzonnya itu benar. Nah, ini apa yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dibawakan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya tersebut. Nanti bisa dilihat tafsir Al-Qurtubi. Ya. Kemudian disebutkan di sini, An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika dakhala ala syabin. Ia berjumpa dengan salah seorang pemuda, ya. Dia berjumpa atau mengunjungi salah seorang pemuda. Wa huwa fil maut. Dan pemuda ini dalam kondisi dia akan meninggal dunia. Ya, dia dalam kondisi akan meninggal dunia di sakaratul maut. Jadi kata-kata wa huwa fil maut, dia dalam kematian, itu bukan berarti dia sudah mati, enggak. Ya, dia belum mati. Ya. Dia mau mati. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan kepada dia, kaifa tajiduka? Wahai fulan, bagaimana keadaan dirimu? Maka ia menjawab. Nah, ini contoh dia belum mati.
Kalau sekiranya dia sudah mati, dia tidak mungkin bisa menjawab Nabi SAW. Masa Nabi ngajak orang, ngajak ngobrol orang mati? Dia belum mati, masih dalam kondisi sakaratul maut. Ketika ditanya, wahai fulan, bagaimana keadaan dirimu? Apa yang engkau harapkan sekarang ini di proses kematianmu ini? Kata dia, arjullaha ya Rasulullah wa akhafu dhunubi. Aku berharap ingin berjumpa dengan Allah dan aku takut akan dosa-dosaku ini. Aku takut dengan dosa-dosaku ini Allah akan mengazabku. Allah akan memasukkanku dalam api neraka. Ya. Mendengar jawaban ini, maka Nabi SAW mengatakan kepada dia, la yajtami'ani fi qalbi abdin mu'minin fi misli hadzal mautini illa a'tahu Allahu ma yarju wa ammanahu mimma yakhafu. Kata Nabi SAW, tidaklah akan berkumpul di dalam hati seorang hamba yang beriman dalam hal seperti ini, melainkan Allah akan memberikan apa yang menjadi harapannya dan Allah akan menjaga dia dari apa yang dia takutkan. Dia berharap berjumpa dengan Allah, ya, kemudian dia takut akan azab dari Allah Ta'ala. Namun sebelumnya orang ini, dia sudah melakukan proses yang namanya taubat, minta ampun sama Allah. Dia berharap dia Allah mengampuni dosa. Sudah husnudzon sama Allah. Tinggal prosesi terakhir saja yang diharapkan bahwasanya Allah akan dia berjumpa dengan Allah dan dia akan diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini husnudzon yang benar ketika kita hendak meninggal dunia. Ada pelajaran yang bagus dari hadis ini, jemaah sekalian. Ya, saya bacakan. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, bayanu fadlil khaufi war roja' minallah. Keutamaan dari rasa takut dan rasa harap kepada Allah. Rasa takut dan harap itu termasuk dua dari tiga pilar ubudiyah. Ya. Dua dari tiga pilar ubudiyah. Karena pilar ubudiyah itu ada tiga. Yang pertama mahabbah, cinta. Yang kedua adalah al-khauf, rasa takut. Dan yang ketiga adalah ar-roja, rasa harap. Nah, kata Imam Ibnu Taimiyah, ketika beliau menggambarkan ketiga pilar ini, mahabbah itu ibaratkan kepala seekor burung. Kepala seekor burung. Yang mana tugasnya kepala itu yang memberikan instruksi, ya, namanya kepala otak ya secara umum ya, itu memberikan instruksi yang akan menjadi penggerak, yang akan menjadi pendorong, kata Imam Ibnu Taimiyah. Adapun roja dan khauf ini adalah kedua sayap dari seekor burung, yang mana kalau salah satu hilang dari sayap ini maka burung itu tidak bisa terbang. Antum pernah lihat burung bisa terbang pakai satu sayap? Gak ada aja. Kita aja kalau jalan kaki pakai satu kaki itu pincang. Burung gak bisa terbang kalau tidak pakai dua sayap. Nah, ibadah itu tidak akan bisa berjalan dengan baik, satu, ketika tidak ada mahabbah, rasa cinta yang mendorong kita untuk beribadah kepada Allah. Jadi cinta itulah yang mendorong kita. Ketika seorang tidak cinta kepada Allah, tidak cinta kepada perintah-perintah Allah, itu yang menyebabkan ibadah itu tidak akan mudah untuk kita lakukan. Karena ada keterpaksaan. Orang kalau sudah cinta, jemaah sekalian, ya, kita contoh ya, cinta sama manusia. Manusia itu belum ngomong, kita sudah langsung jalan. Apapun yang diperintahkan oleh manusia kepada kita, apalagi itu orang-orang yang kita cintai, kita akan melakukan dengan sebaik-baiknya. Kita akan melakukan dengan sesempurna-sempurnanya. Karena yang mendorong kita rasa cinta. Tapi ketika rasa cinta itu tidak ada di dalam diri kita kepada orang tersebut, jangankan itu pekerjaan yang berat, pekerjaan yang ringan pun malas kita lakukan. Ada seorang suami cinta sama istrinya, saking cintanya sama istrinya, istrinya bilang, saya ingin makan terambulan di Pandaan, berangkat demi cinta dia. Demi cinta. Itu kalau pengantin baru. Kalau pengantin lawas gak tahu saya. Ya sudah 30 tahun. Masih gak? Soalnya saya kan belum pengantin lama. Penjirahnya pengantin lama. Iya. Cinta. Maka benar kata seorang penyair itu,
Lau kana hubbuka shodiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti. Kalau sekiranya seorang itu benar-benar cinta kepada orang, maka orang yang mencintai pasti akan tunduk patuh dan mengikuti seluruh apa yang diinstruksikan oleh orang-orang yang dia cintai. Karena yang mendorong dia melakukan itu rasa cinta. Para sahabat, Nabi baru ngomong kumpulkan harta. Semua datang kumpulkan harta. Kenapa? Cinta yang ada dalam diri mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi baru ngomong, ah semua sudah melakukan. Kita, hadis Nabi banyak, firman Allah banyak. Allah mengatakan jangan begini, lakukan ini. Tapi karena tidak ada rasa cinta dalam diri kita, wes ngkoi, nanti ajalah kata gitu. Tidak ada rasa cinta dalam diri kita. Itu yang tidak bisa mendorong kita untuk melakukan amal soleh. Maka benar, kenapa Nabi sholat sampai kakinya bengkak? Kenapa para sahabat kalau beramal itu tidak ada tanggung-tanggungnya? Karena yang mendorong mereka melakukan itu adalah rasa cinta. Kalau orang sekarang bilangnya love, gitu kan? Cinta aja. Ya. Antum bayangkan, orang sekarang bilang, anak-anak generasi sekarang bilang, kalau orang sudah terkena cinta, tai kucing rasa coklat katanya. Ya. Namanya tai kucing ya tai kucing, gak bisa rasa coklat itu. Antum logika dapat dari mana itu? Coklat ya coklat gitu kan? Tapi dihipnotis dengan cinta itu. Dihipnotis dengan cinta itu. Bagaimana para salaf terdahulu? Lihat Abu Darda. Saking dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sampai Abu Darda protes sama Abu Darda itu. Sampai ngadu sama Salman Farisi. Ya Salman, tolong sampaikan sama saudaramu ini. Ya, kenapa? Karena kan pernah tegur, Salman tuh pernah negur Ummu Darda. Ya Ummu Darda, kok kelihatan kusut banget kamu ini. Ya gimana aku mau dandan, suamiku gak perhatian sama aku katanya. Nah, ini pentingnya suami tuh perhatian sama istrinya jemaah. Biar istrinya tuh dandan di rumah. Ya ibu-ibu ya. Oh betul. Madu, madu yang bisa buat piring terbang ada madu asli. Jadi Ummu Darda itu bilang sama Salman, ya Salman, tolong bilang sama saudaramu itu. Kan ditegur sama Salman itu, ya Ummu Darda, kok kamu kelihatannya kusut banget ya. Penampilan gak terurus gitu kan ya, penampilan tidak terurus ya, gak kelihatan menarik gitu loh, kata Salman kepada Ummu Darda. Kata Ummu Darda, bilang sama saudaramu itu. Loh kenapa? Dia tidak pernah peduli sama aku. Sibuk setiap hari, ibadah saja setiap hari. Giliran sudah malam, aku sudah tidur, ditinggal ibadah sama dia. Sholat dari aku tidur itu sampai subuh dia sholat. Kata Ummu Darda. Akhirnya Salman minta izin untuk nginap di rumah Abu Darda. Ya Abu Darda, aku menginap di rumahmu. Ya. Kata Abu Darda, ya silakan. Ketika hendak mau tidur, Salman mau tidur nih. Mau tidur, Abu Darda meninggalkan Salman. Dipanggil sama Salman. Sini, sini. Tidur dulu. Mau ibadah. Sini, tidur dulu. Ya, tidur dia Abu Darda. Terpaksa dia tidur. Akhirnya jam 12 malam bangun lagi dia. Di apa istilahnya tuh? Dirasain sama Salman dia bangun. Ya, dilihat sama Salman. Dipanggil lagi. Belum, belum. Tidur lagi. Ya, tidur lagi dia. Ini sudah mulai jengkel Abu Darda ini. Ini ngatur-ngatur saya di rumah saya lagi. Mulai jengkel Abu Darda. Bangun lagi dia. Masih belum. Disuruh tidur lagi. Tidur lagi. Bangun yang keempat. Barulah mereka bangun. Selesai sholat, Salman bilang sama Abu Darda. Ya Abu Darda, bukan tidak boleh sholat itu. Silakan. Tapi kamu harus berikan hakmu. Badanmu punya hak untuk istirahat. Istrimu punya hak. Ojo ibadah tok. Iki istrimu enggak mau perhatikan. Lihat Ummu Darda itu kusut, melempem gitu kan. Ya gak terurus. Ya, kau beri perhatian sama dia. Kata Salman seperti itu. Nah, pelajarannya kenapa Abu Darda demikian? Karena dia itu tertanam rasa cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Tertanam dalam dirinya. Andaikan dia tidak ada rasa cinta, maka tidak akan bisa menggerakkan dia seperti itu. Lihat orang munafik hidup zaman Nabi.
Bayangkan, melihat Al-Quran diturunkan, menyaksikan Al-Quran diturunkan, melihat praktek Nabi. Tapi karena memang dasarnya tidak ada cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka Nabi mengatakan apa? Orang-orang munafik kalau sholat hanya ketika ada manusia yang melihat. Bukan karena dicinta yang mendorong mereka, bukan. Tapi karena tidak ada cinta di dalam diri mereka. Tidak cinta kepada Allah, tidak cinta kepada Rasulnya. Ya, ketika mereka bertemu dengan teman-teman mereka, mereka mengatakan, "Kunna nastazi'u bihi." Kami hanya bermain-main dengan Muhammad itu dan para sahabatnya. Kami tidak benar-benar beriman. Karena tidak ada rasa cinta. Kalau sudah rasa cinta itu masuk ke dalam hati jamaah sekalian, itulah yang mendorong kita untuk melakukan ibadah kepada Allah. Makanya Umar pernah ditegur sama Nabi SAW. Ketika Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya illa min nafsi." Engkau adalah orang yang paling aku cintai di atas muka bumi ini kecuali dari diriku sendiri. Kata Nabi SAW, belum sampai engkau menjadikan aku yang paling engkau cintai meskipun itu terhadap dirimu sendiri. Karena itu yang akan menjadikan engkau semangat di dalam melakukan ibadah. Kita kenapa tidak melakukan ibadah dengan baik? Ya karena tidak cinta sama Allah. Kenapa kita tidak mengikuti sunnah Nabi? Ya karena kita tidak cinta sama Nabi SAW. Karena orang cinta itu diwujudkan dalam perbuatan. Percuma antum teriak di sana-sana, di sana-sini mengatakan, "Ya kami cinta," tapi buktinya enggak ada. Ya. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim, "Laisa sya'nu an tuhib, lakinna sya'nu an tuhab." Permasalahannya bukan hanya kita mengaku cinta, tapi apakah kita juga dicintai sama Allah dan Rasulnya. Baik. Nah, yang kedua, pilar ubudiyah itu roja. Ibnu Taimiyah menyebutkan roja itu sebagai sayap kanan. Dan yang ketiga, khauf, itu sebagai sayap kiri yang akan dia gunakan burung ini untuk terbang. Nah, kita harus berada di antara dua itu. Di satu sisi kita beribadah itu ada rasa harap. Apa sih yang kita harapkan? Mengharapkan surga. Boleh enggak sih Ustaz beribadah mengharapkan surga? Jawabannya boleh. Kenapa dibilang boleh? Karena Allah di dalam Al-Qur'an sendiri menyebutkan, ketika menyebutkan amal soleh, Allah menyebutkan tentang surga. Mana contohnya? Surat Al-Baqarah. Allah berfirman, "Wabashshiril ladzina amanu wa amilus solihat," dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beramal soleh. Apa kabar gembira bagi mereka? Annalahum jannat. Bagi mereka surga. Artinya antum berharap surga dari ibadah itu boleh. Dan itu bukan masuk ke dalam kategori syirik seperti sebagian orang yang mengatakan, "Enggak boleh berharap surga kalau ibadah itu syirik sama Allah." Gimana mau dibilang syirik? Sementara Allah sendiri yang menyuruh kita beribadah mengharapkan surga. Kayak antum kerja mengharapkan gaji. Ada enggak orang kerja dan mengharapkan gaji? Kalau ada, mau saya pekerjakan. Iya. Saya siap menampung. Ada orang kerja dan mengharapkan gaji, kan orang aneh. Wong kita baca lowongan pekerjaan yang pertama kali kita baca apa? Gajinya, Pak. Insentif berapa? Tunjangan berapa? Listrik, kesehatan, KB disebutkan. Oh, tertarik. Meskipun kualifikasinya belum terpenuhi dia. Tapi yang dibaca pertama kali itu enggak. Manusia saja seperti itu, Allah lebih seperti itu. Tidak cukup Allah menyebutkan surga secara umum, saking Allah ingin kita itu benar-benar beribadah mengharapkan surga, Allah sebutkan keindahan-keindahan surga di dalam Al-Qur'anul Karim. Tidak cukup melalui firman-Nya, Allah sebutkan surga itu melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Antum buka Riyadhus Shalihin, kitab bab yang terakhir, Kitabul Istighfar. Pada bab yang terakhir, Imam An-Nawawi membawakan sebuah bab yang disebut dengan pesona surga. Bagaimana di situ dikumpulkan dalil-dalil tentang bagaimana keindahan surga. Antum kalau baca Riyadhus Shalihin bab terakhir itu, seolah-olah benar gak sih surga tuh kayak gini? Gak masuk akal gitu loh. Allah gambarkan tentang surga, gak masuk akal surga itu. Kalau diibaratkan dengan kehidupan dunia ya, di surga itu sungainya pinggirnya dari emas, bawahnya itu permata dan berlian, air mengalir, di atasnya ada sungai susu, sungai madu, ya madu beneran ya. Ya. Sungai Homer, sungai apa lagi? Sungai air. Nah, itu disebutkan dalam surat Muhammad ayat ke-15. Empat jenis sungai. Ada air yang rasanya itu air yang tidak, ya, air yang enak, air bagaimana ya? Kita belum pernah coba misalnya. Bukan yang ada manis-manisnya itu.
air ada manis-manis ya. Iya. Atau mungkin pernah minum air yang paling seger ya. Lebih seger daripada itu. Ya, air di surga itu. Susu, susu ngalir di sungai itu. Tinggal centong doang, enggak perlu harus pergi ke minimarket pergi beli dulu, bayar di kasir, setelah itu baru buka baru minum. Enggak mau ambil gelasnya dari emas. Ya. Yang lebih ajibnya lagi, antum enggak perlu ngambil sendiri. Pelayan susu. Kaya. Datang sama pelayannya ke kita. Subhanallah, surga. Antum kalau bayangkan bagaimana surga itu ya, enggak masuk akal. Makanya orang berlomba-lomba menggambarkan tentang surga, tulis di mana di Google itu heaven, akan bermacam-macam bentuk surga itu. Dan itu tidak bisa mewakili surga yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada kita. Enggak bisa. Sampai Allah mengatakan apa? A'dattu li ibadiyas solihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basyar. Aku siapkan bagi penduduk-penduduk surga itu sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam sanubari manusia bagaimana keindahan dari surga itu. Maka tidak salah ada orang sengsara di dunia, masukkan surga cuma sedilut, kata Nabi SAW, dikeluarkan, pernah sengsara? Tidak pernah, katanya dia, karena sudah merasakan surga meskipun hanya sedilut tok. Sebentar aja dia tuh rasakan surga. Nah, bagi boleh mengharapkan surga itu, bukan tidak boleh, diperbolehkan. Ya. Di satu sisi ada khauf, rasa takut. Apa yang kita takutkan? Takut kalau kita dicemplungkan ke dalam api neraka. Makanya banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran berbicara tentang apa? Neraka. Banyak ayat-ayat berbicara tentang neraka. Bagaimana Allah jelaskan tentang Fir'aun diazab? Padahal Fir'aun itu kan matinya ditenggelamkan di laut kan? Jasadnya ada di, masih ada sampai sekarang jasadnya. Tapi Allah menggambarkan Fir'aun itu diazab meskipun jasadnya tidak di dalam kubur. Nah, di situ terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah yang diazab itu jasadnya ataukah ruhnya? Nah, itu dia. Pendapat yang mengatakan ruh sama jasadnya yang diazab itu sebagian ulama, tapi jumhur mengatakan yang diazab itu adalah bukan jasadnya. Karena mereka mengambil contoh dari Fir'aun. Fir'aun itu jasadnya dimasukkan dalam kubur. Tapi Allah sebutkan dalam Al-Quran ya bahwasanya Fir'aun itu diazab oleh Allah siang dan malam. Dan ini pendapat yang kami pilih. Ya wallahu alam, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama ya dalam masalah ini. Cuma intinya ada namanya azab kubur itu. Ya diazab sama Allah Ta'ala. Faya subhanallah jemaah. Makanya kita harus berada di antara kedua kutub ini. Ketika kita melakukan ibadah, satu sisi ibadah itu antum berharap surga, satu sisi dengan ibadah itu antum melakukannya karena takut terhadap api neraka. Pertanyaannya sekarang, Ustaz, boleh enggak saya ibadah mengharapkan urusan duniawi? Nah, itu dia pertanyaannya. Saya mau sholat, Ustaz, saya pingin rezeki saya bertambah. Antum enggak usah minta, itu Allah pasti berikan. Karena kaedahnya ketika orang beriman melakukan amal soleh dengan sebaik-baiknya, Allah sudah menjamin rezekinya. Contoh para sahabat Nabi SAW. Abdurrahman bin Auf meninggalkan kota Mekah. Tidak ada yang mau mengikuti dia untuk hijrah ke kota Madinah. Sampai istrinya tidak mau ikut. Sampai di kota Madinah, ya dia ditawarkan oleh sahabat Ansor, aku punya tanah silakan, engkau garap setengah. Aku punya istri, kamu cari yang cantik. Kamu nanti saya ceraikan, tunggu masa iddah selesai, kamu nikahi. Kata Abdurrahman bin Auf, tidak mau. Saya ingin mencari pasar, mau kerja. Ketika dia bekerja di pasar, ya sistem yang diterapkan Abdurrahman bin Auf itu adalah dia ngambil barang, bayarnya belakangan. Apa istilahnya itu? Ya, pokoknya dia ngambil barang, ya nanti bayar belakangan dengan tempo. Itu sistem yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Ya, nanti saya minta tempo ya, sekian hari saya bayar. Ya, dibayar. Ketika lama-lama jualan, Abdurrahman bin Auf dilihat, oh ada peluang nih. Peluangnya apa? Kok pasarnya cuma satu, sementara orang ini berjubel ke pasar ini banyak. Akhirnya dia punya ide buka pasar sendiri. Jadilah Abdurrahman bin Auf itu penguasa pasar dia. Allah berikan kemudahan. Tapi sebelumnya coba lihat, dia ibadah sama Allah, dia melakukan ketaatan kepada Allah. Karena kaidahnya pasti orang yang taat sama Allah itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepada dia. Jadi tidak perlu khawatir. Ya, tidak perlu khawatir. Kalaupun misalkan nih kita sudah beribadah dengan baik, kita sudah beribadah dengan baik, tapi Allah misalkan tidak terlalu melapangkan harta kita, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak sayang kepada kita. Itu artinya
mungkin bisa jadi Allah itu ingin meringankan hisab kita di hari kiamat. Husnudzon sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata para ulama yang menjelaskan pelajaran dari hadis ini, keutamaan rasa takut dan rasa harap kepada Allah, wa annahuma sababun linnajati minan nar wa dukhulil jannah, karena keduanya merupakan sebab masuk surga dan selamat dari api neraka. Li annahuma yahussani insana ala husnil amali ma husni i'tiqadi fillah, karena keduanya itulah yang akan memotivasi manusia untuk melakukan amal soleh dengan sebaik-baiknya. Rasa harap, rasa takut, ditambah dengan rasa cinta yang akan menjadi motor penggerak kita untuk melakukan amal tersebut. Maka harus menanamkan rasa cinta di dalam diri kita kepada Allah dan Rasulnya, dan itulah yang akan bisa menjadikan kita semangat dalam beramal. Dan tatkala kita proses beramal, hendaklah kita benar-benar ya menanamkan rasa takut dan rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya tambah lagi satu. Ya, di halaman berikutnya, halaman 50. Dari Al-Hasan, dari Hasan Al-Basri rahimahullah, bahwasanya ia berkata, telah sampai kepadaku dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini dia. Kalau panjenengan dapat hadis seperti ini, tabi'in, Hasan Al-Basri itu tabi'in, langsung dia itu menisbatkan kepada Nabi, ini namanya hadisnya hadis marfu namanya. Hadis marfu yang diangkat. Jadi sahabatnya enggak disebutkan. Jadi langsung diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mendengar dari sahabat tapi sahabatnya tidak disebutkan, itu namanya hadis marfu namanya. Ya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah bahwasanya beliau bersabda, Nabi bersabda, qala rabbukum azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dalam hadis apa berarti? Hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Hadis qudsi itu di bawah Al-Qur'an, di atasnya hadis nabawi. Kalau dibaca tidak dapat pahala. Sekedar baca doang ya. Karena yang dapat pahala itu ketika membaca saja itu hanyalah Al-Qur'anul Karim. Adapun hadis qudsi secara hukum bacaan itu sama dengan hadis nabawi, tidak memberikan pahala. Tapi kalau dipelajari, diamalkan baru berpahala. Taib. Allah berfirman, la ajma'u ala abdi khaufaini wa la ajma'u lahu amnaini, aku tidak akan mengumpulkan pada diri hambaku dua ketakutan dan tidak akan aku kumpulkan pula padanya dua keamanan. Ya, maksudnya aman dari surga, aman dari neraka, takut dari takut surga, takut neraka, gitu. Enggak gitu. Faman khaufani fid dunya amantuhu fil akhirah, maka barang siapa yang dia takut kepadaku di dunia, aku akan memberikan keamanan di akhirat. Wa man amani fid dunya akhaftuhu fil akhirah, dan barang siapa yang merasa aman dariku di dunia, maka niscaya aku akan memberikan rasa takut bagi dia di akhirat. Ya. Jadi orang yang selalu merasa takut kepada Allah di dunia, itu tanda-tanda dia akan mendapatkan keamanan di akhirat. Karena dengan rasa takutnya itu akan menjadikan dia sebagai hamba yang soleh. Tapi sebaliknya orang yang selalu merasa aman sama Allah, ya itu tadi ngomong masalah ampunan, 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 tapi tidak tobat-tobat sama Allah. Ini contoh orang yang merasa aman. Ngomong toh asal ampunan, setiap hari ngomong ampunan, tapi tidak tobat-tobat sama Allah Ta'ala. Maka ini contoh orang-orang yang bisa jadi dia akan sengsara nanti di akhirat. Karena dia lupa akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan afwan wattaqu yawman turja'una ila Allahi jami'an, dan takutlah kalian wahai manusia kepada satu hari di mana kalian akan dikembalikan seluruhnya kepada Allah. Kita akan dikembalikan seluruhnya kepada Allah, akan disidang oleh Allah, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hisab itu, sidang itu tergantung sejauh mana kita harap dan rasa takut kita kepada Allah. Sidang akan cepat ketika rasa takut dan rasa harap kita tanamkan sekarang di dunia, sehingga itu akan membuahkan kita untuk semangat beramal soleh. Dan sidang akan lambat ketika kita merasa aman dari ancaman-ancaman dan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti orang-orang kafir. Ya, maka jangan kita seperti mereka yang mereka itu selalu merasa aman dengan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika siksaan itu sudah turun kepada mereka, maka mereka pun tidak bisa lari dari siksaan tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Silakan kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Pak, mau bertanya? Pak,
Satu kajian lu jelaskan ini. Iya. Jadi ayat itu secara umum ya, kata para ulama, wa dzakir fa inna dzikratan tanfa'u apa tadi? Ya, wa dzakir inna ma anta mudzakir. Lasta 'alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibullahu al'adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum summa inna 'alaina hisabahum. Ayat itu secara umum berbicara tentang Nabi disuruh untuk hanya sekedar menyampaikan peringatan. Wa ma alaina illal balagh. Engkau hanya menyampaikan peringatan tentang adab, tentang surga kepada. Tapi engkau tidak bisa istilahnya ngeloni mereka. Yang engkau tidak akan bisa untuk meraup mereka seluruhnya, tidak bisa. Namanya hidayah itu di tangan Allah. Hidayah itu di tangan Allah. Makanya Nabi SAW ketika pertama kali diutus nih ke kota Mekah, dikumpulkan penduduk Mekah, ya ma'asyarul Quraisy. Jadi Nabi berkhutbah di hadapan ma'asyarul, ya ma'asyarul Quraisy, kumpul dia. Ya, Nabi ini kan terkenal orang tidak pernah dusta di kalangan orang-orang Quraisy. Jadi kalau Nabi membawa berita pasti dipercaya. Ya, pasti dipercaya sama orang-orang Quraisy. Makanya Nabi memberikan prolog ketika ingin menyampaikan itu. Nabi memberikan prolog, Nabi memberikan intermezzo, ya ma'asyarul Quraisy, wahai ma'asyarul Quraisy, bagaimana pendapat kalian kalau aku katakan di balik gunung ini ada pasukan yang akan menyerang kota Mekah, akan begini begini begini. Apa jawaban mereka? Engkau tidak pernah dusta, engkau orang begini 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 begini. Dipuji Nabi SAW. Langsung dikatakan, sesungguhnya aku adalah Rasulullah, ya ana nadhirun wa mubasyirun. Aku pemberi peringatan dan aku yang memberi kabar gembira kepada kalian. Seketika itu yang tadinya muji bilang, oh pendusta iki, kadzab gini-gini, semua dilontarkan kepada Nabi SAW. Ya. Jadi kita itu hanya menyampaikan kepada orang. Adapun urusan hidayah, hidayah itu di tangan. Tapi hidayah itu dibagi dua jemaah. Ya. Hidayah itu dibagi. Makanya Allah mengatakan tadi, lasta 'alaihim bimusaitir. Engkau tidak mampu menguasai mereka, tidak mampu. Nabi Allah menggunakan lafaz lasta 'alaihim bimusaitir dalam fiil, dalam bentuk isim fa'il. Selama-lamanya isim fa'il itu menunjukkan yadullu 'ala zamanil mustaqbal, menunjukkan perbuatan untuk mengungkapkan perbuatan yang akan masa depan. Engkau tidak mampu. Tidak akan mampu untuk menguasai mereka. Karena yang mampu menguasai mereka hanyalah siapa? Hanyalah Allah. Yang mampu berikan hidayah itu Allah. Makanya itu indahnya bahasa Arab itu jemaah sekalian. Sama seperti, nih saya kasih gambaran ya dalam masalah ini ya. Penggunaan isim fa'il, kalau antum pernah belajar bahasa Arab jemaah. Seperti ketika Allah berfirman dalam surat Al-Kafirun. Kul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Lihat ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Di ayat kedua Allah mengatakan apa? La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma. Ketika masuk ayat ketiga Allah tidak mengatakan wala antum ta'budun, tapi Allah mengatakan wala antum abiduna ma a'bud. Kalian tidak akan menyembah, menggunakan isim fa'il. Itu sebagai penegasan dari Allah, mau sekarang mau akan datang kalian akan pernah menyembah kepada aku. Nah, itu maksudnya isim fa'il itu. Menunjukkan perbuatan yang akan datang. Nah, Nabi Muhammad digitukan sama Allah Ta'ala. Lasta 'alaihim bimusaitir. Engkau enggak mampu menguasai mereka. Hidayah itu di tangan Allah dan puncak hidayah itu di tangan Allah ketika kematian pamannya Abu Thalib. Dia ingin memberikan hidayah sama pamannya, datang lari. Ketika datang kepada Nabi SAW, kabar pamannya dalam kondisi qatarul maut, Nabi tidak nunggu apa-apa, keluar dari rumah langsung lari menuju Abu Thalib. Sampai di sana kedahuluan sama Abu Jahal dan Abdullah ibnu Umayyah al-Mughirah. Terjadi saling tawar menawar. Abdullah ibnu Abu Jahal menawarkan Abu Thalib supaya tidak keluar dari agama nenek moyangnya. Nabi bersusah payah untuk memberikan hidayah kepada Allah. Kepada siapa? Kepada Abu Thalib. Sampai akhirnya Abu Thalib meninggal dalam kondisi kafir. Ya. Dari situ para ulama menyimpulkan hidayah itu dua. Yang pertama ada yang disebut dengan hidayatul irsyad. Apa sih hidayatul irsyad? Hidayah dalam bentuk kita memberikan keterangan sama orang, menjelaskan sama orang begini yang salah, begini yang benar, begini syirik, begini bid'ah, begini.
Itu hidayah keterangan namanya. Semua orang mampu melakukannya. Tapi tentu dengan ilmu. Bukan hanya sekedar dengan perasaan. Tapi dengan ilmu. Benar-benar disampaikan dengan ilmu. Karena ada orang yang salah mengartikan hak sabda Nabi SAW. Balighu anni walau ayat. Sampaikan meskipun dari satu ayat dariku. Maksudnya sampaikan itu bukan berarti nanti kalau sudah hafal satu ayat kul huwallahu ahad nanti ya, datang ke Pak Gatot. Padahal saya mau jadi khotib di atas mimbar sini. Ya enggak bisa. Ya enggak bisa seperti itu. Terus belajar. Dan itu zaman kita belajar jamaah sekalian. Ya zaman. Para ulama kita, jangankan para ulama ya, para ustadz-ustadz kita saja sampai hari ini belajar tetap baca buku. Ya, kalau enggak baca buku gimana mau ngajar? Tetap baca buku, kitab-kitab para ulama itu tetap dibaca. Ya beda dengan kita. Kita di rumah itu buku jadi hiasan perpustakaan, ditaruh di ruang tamu supaya orang datang, "Uy, masya Allah bukunya rek," gitu kan. Tahu-taunya plastiknya belum dibuka. Masih bungkus. Ya. Subhanallah. Nah, itu yang pertama, hidayatul irsyad. Kita jelasin sama keluarga, jelasin sama istri, sama anak, sama lain. Itu namanya hidayatul irsyad, memberikan penjelasan. Semua orang mampu yang punya ilmu. Tapi hidayatul irsyad ini itu tergantung hidayatul taufik, hidayah dari Allah. Hidayah dari Allah. Apakah mereka itu akan mendapatkan hidayah irsyad atau tidak tergantung bagaimana hidayatul taufik ini, hidayah dari Allah. Nah, orang-orang yang bisa mendapatkan hidayatul taufik itu ada syarat-syaratnya. Syaratnya apa? Satu, dia tidak sombong dengan kebenaran. Dia mau untuk menerima kebenaran itu. Dan dia mau menggunakan akalnya. Makanya banyak ayat-ayat Al-Qur'an, di dalam ayat Al-Qur'an itu Allah menutupnya dengan mengatakan apa? La'allakum tatafakkarun, la'allakum ya. Apa gitu kan ayatnya itu? La'allakum ta'qilun. Ya. Banyak ayat-ayat ditutup supaya kita menggunakan akal yang Allah berikan untuk berpikir. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menyebabkan orang itu bisa mendapatkan hidayah itu taufik ketika dia benar-benar selalu menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Karena min mawani il hidayah, di antara sebab terhalangnya hidayah itu adalah maksiat, jemaah. Maksiat kepada Allah. Ya. Maksiat. Maksiat ini kalau kita berbicara secara detail, di antaranya dosa, kemudian perbuatan bid'ah. Bid'ah itu adalah perkara yang paling besar menghalangi manusia dari hidayah. Ya, makanya jauhi yang namanya perbuatan-perbuatan bid'ah. Ya, jadi intinya hidayatul taufik itu pun tidak lepas dari hidayatul irsyad, dari kita memberikan penjelasan sama orang. Dan hidayatul irsyad akan diterima sama orang tergantung bagaimana hidayatul taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di situ, di dalam ayat itu Allah tegaskan kata-kata innama, ya. Kata-kata innama anta mudzakir, kata innama itu dalam bahasa Arab disebut dengan adatul hasr, pembatasan. Hanya dibatasi Nabi Muhammad itu sebagai pemberi peringatan. Sudah dibatasi di situ, Nabi Allah mengulangi katanya dengan mengatakan lasta alaihim bimusaitir. Jadi sudah dua sifat yang disebutkan kepada Nabi SAW. Engkau itu hanya sebatas memberikan peringatan, dan yang kedua, engkau tidak mampu menguasai mereka seluruhnya. Engkau kasih semua hartamu sama mereka, mereka tidak akan mampu untuk masuk ke dalam agama Islam kalau tidak izin dengan, tidak seizin Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari kiamat enggak perlu menyesal, karena kelak mereka akan mempertanggungjawabkan sendiri apa yang menjadi perbuatan mereka. Bisa dipahami jemaah sekalian ya? Baik. Ada mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga bermanfaat. Wa jazakumullahu khairan atas perhatian antum semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.